Indonesia, negara kita, kaya. Kaya budaya, juga flora dan fauna. Melindunginya, ditetapkan sejumlah kawasan sebagai taman nasional. Ada banyak taman nasional di Indonesia. Salah sijine, Taman Nasional di kampung halamanku, Meru Betiri. Ben ceritanya enak, kenal no, jenengku Wahyu Chandra Kirana. Aku iki wong alas, orang hutan. Karena sehari-hari, yo, memang tinggal dan mengabdi di hutan sini. Tepatnya sebagai penyuluh kehutanan Taman Nasional Meru Betiri. Nah, satu seko sekian banyak tugas penyuluh kehutanan yo iki. Mendampingi pengunjung sing datang. Orang mung sekedar mengantar mereka menjelajah loh, tapi aku ya wajib memperkenalkan, menjelaskan, serta membuat semua ikut melindungi hutan dan seluruh isinya. Koyok mereka iki contohe, rombongan mahasiswa-mahasiswa soko mancanegara sing gek belajar tentang Indonesia di salah satu kampus swasta di Malang. Sudah siap semua? Yuk, kita mangkat. Menjelajah Taman Nasional Meru Betiri nggak bisa naik sembarang kendaraan. Harus dengan kendaraan berspesifikasi khusus. Karena jalanannya dan medannya, wah, yuk iki. Seko area depan sampai pos Sukamade sekitar 7 kilo. 2 jam kira-kira naik mobil koyo iki. Masuk hutan. Lewat medan terjal, juga melintasi sungai. Wah, asik toh. Terbentang seluas 58.000 hektar lebih, hutan tropis dataran rendah, Taman Nasional Meru Betiri iki lokasi ini mencakup dua kabupaten, Jember lan Banyuwangi. Mangkane, masuk Taman Nasional iki bisa lewat Jember, bisa juga lewat Banyuwangi. Lek teko kota Banyuwangi ke Taman Nasional makan waktu sekitar 4 jam. Nah, lek saka kota Jember, perjalanannya sekitar 2,5 jam. Alami, Meru Betiri yo lengkap.
tiga ekosistem berbeda ada di sini. Hutan hujan dataran rendah, hutan rawa, lan iki hutan mangrove. Hutan mangrove iki punya banyak fungsi loh. Salah si jenis sebagai penahan abrasi. Airnya yang tenang, kawasan hutan mangrove juga punya daya tarik yang tersendiri. Termasuk jadi tempat untuk menikmati alam dengan berkano, kayak iki misalnya. Mantep tenan pokoknya. Ora bakal cukup menikmati Taman Nasional Meru Betiri cuman sehari. Enake yo nginep. Biasane aku ajak pengunjung kemah di sini. Pas pokoknya. Untuk menghilangkan capek setelah perjalanan sambil mengumpulkan tenaga untuk petualangan selanjutnya di waktu malam. Buat lubang telur. Iya, malam. Karena di sini ada yang tidak boleh sampai terlewatkan untuk juga disaksikan saat matahari sudah tenggelam. Opo kuwi? Ja. Ayo, ikut melihat. Penasaran toh? Itu dia yang aku maksud sejak tadi. Penyu. Pesisir Taman Nasional Meru Betiri iki sejak lama memang merupakan pantai penyu. Setiap malam, rata-rata dua penyu datang mendarat di Pantai Sukamade untuk bertelur. Penyu yang datang hampir bisa dipastikan adalah penyu yang juga dulunya menetas di sini loh. Karena penyu akan kembali bertelur di pantai tempat dia ditetaske. Wih, asik Jan. Yang paling banyak dan paling sering mendarat di sini, penyu hijau atau Selonia midas. Penyu hijau dewasa panjangnya sekitar 1 meter, bobotnya bisa 1 kuintal lebih. Sekolah mendarat sampai bertelur, prosesnya biasanya sekitar 3 jam. Aku sudah sering melihat, tapi gak pernah bosen. Selalu ada rasa bahagia bisa melihat penjelajah samudra ini datang memperpanjang tali generasinya. Karena penyu makin langka loh, terancam punah. Karena banyak hal, mulai perburuan liar sampai terdampak kerusakan lingkungan. Hei, gambarannya kayak gini. Tahun 1980-an, rata-rata 5.000 penyu mendarat di Sukamade per tahun. Sejak tahun 2000, jumlahnya merosot. Tinggal sekitar 500 ekor aja. Nah, kuwi makanya kami berupaya menjaga pantai iki terus bisa jadi tempat aman dan nyaman untuk mereka bertelur. Kami jaga dari predator yang berpotensi memangsa telur mereka. Hewan, lah juga manusia. Kami juga bantu supaya telur bisa menetas. Dengan cara kami bawa ke tempat penetasan semi alami yang bisa dilihat nanti. Aktivitas penangkaran penyu di Taman Nasional Meru Betiri iki sudah berlangsung sejak tahun 2007. Nah, iki tempat penetasan semi alami sing aku bilang tadi.
Disebut semi alami karena kami membuat semua sealami mungkin, semirip mungkin dengan kondisi alaminya. Like this. Di ruang khusus ini misalnya, telur penyu ditanam lagi seperti waktu induknya meninggalkan mereka tadi, di dalam pasir hangat berkedalaman sekitar 50 cm. Tiap lubang ini diberi label untuk memudahkan pengecekan. Telur akan menetas dalam waktu sekitar 60 hari. Tidak ketinggalan, kami ajak orang-orang untuk ikut melihat semua. Supaya dengan melihat, semua yang datang ini juga tergerak untuk ikut menjaga kelestarian. Nah, setelah menetas dan kuat, tukik atau bayi-bayi penyu dikembalikan ke habitat aslinya, ke samudra. Bisa ratusan tukik kami lepas kembali ke perairan. Sekitar 20 tahun lagi, tukik yang sudah menjadi betina dewasa akan kembali ke sini. Tidak akan lagi berjumlah ratusan, bisa jadi hanya belasan yang bisa bertahan. Tapi gak apa-apa, aku yakin selanjutnya pasti akan lebih banyak lagi. Karena makin banyak mengerti, makin banyak yang peduli. Jadi rumah besar bagi beragam flora dan fauna. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri juga jadi rumah bagi sejumlah warga. Karena jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional, orang-orang penghuni dusun iki yo wis tinggal di sini. Awalnya dulu orang-orang asal Pulau Madura yang datang untuk bekerja di perkebunan karet Belanda di sekitar sini. Terus menetap sampai sekarang ini. Untuk akses keluar masuk dusun, warga Sukamade naik getek atau rakit bambu. Tarif menyeberang naik getek Rp5.000 sekali jalan. Penyedia jasanya ini warga dusun juga. Getek ini jadi satu-satunya fasilitas untuk menyeberang setelah jembatan yang pernah berdiri itu roboh dan nggak pernah dibetulkan lagi.
Bisa dibilang, sebagian besar warga yang tinggal di dalam Taman Nasional Meru Betiri menggantungkan hidup dengan memanfaatkan alam. Tapi tentu ada juga aturannya loh. Sudah disepakati bersama, boleh mengolah di area yang ditetapkan, tapi siapapun gak boleh mengambil apapun di hutan. Di area khusus ini, warga berkebun kopi, coklat, dan karet. Aktivitas sehari-hari ya diantaranya kayak gini iki, mengambil getah pohon karet atau deres. Sekitar 300 tangkal karet yang ada menghasilkan rata-rata 25 kg getah per hari. Wah, lumayan toh. Setelah dideres, getah karet kemudian dikumpulkan dan diolah di pabrik. Pabrik ini wis ono sejak pemerintah kolonial Belanda masih berkuasa. Hasil kebun karet kawasan ini dulu banget pernah ikut meramaikan pasar Eropa. Sekarang pabrik dikelola oleh pihak swasta. Proses pengolahan getah menjadi karet setengah jadi butuh proses yang lumayan panjang. Getah yang terkumpul lalu langsung dibekukan. Di pabrik, getah dihargai Rp6.400 per kilogram. Warga setor sekitar 6-8 kilogram getah per hari. Jadi penderes mengantongi sekitar ya Rp34.000 per hari lah. Proses pembukuan ini memakan waktu hingga 3 jam. Getah karet yang telah beku kemudian digiling sampai menghasilkan lembaran-lembaran koyo iki. Wih, urung mari, belum selesai. Untuk bisa dipasarkan, karet harus terlebih dahulu diasap. Selama 5 hari, pengasapan bertujuan supaya karet kuat dan tahan lama. Setelah proses pengasapan, lembaran-lembaran karet setengah jadi disortir dan dipasarkan. Hidup bersama alam, warga dusun juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Tanpa merusak hutan, alam berikan banyak. Di antara nih, pakis. Suhu dan kondisi tanah membuat tumbuhan paku-pakuan ini tumbuh subur di berbagai sudut dusun. Warga biasa mengolahnya menjadi sayur pakis.
Bumbune, wah, sederhana kok. Bawang merah, bawang putih, cabai dan garam. Itu saja. Rasa nih, wah, ora usah ditanya. Mantap jan. Khasiat eh, oke. Mulai stamina sampai obat sakit perut. Maka nih, aku pasti ajak siapa-siapa saja yang datang mencobanya. Pakai sego anget, dimakan rame-rame sambil menikmati suasana. Enak tenan. Ayo, sampean juga datang ke sini yo, supaya iso mencicipi sambil melihat keindahan Merubetiri. Satu dari Taman Nasional Kebanggaan dan Kekayaan Negeri ini.